Pertamina menggelar kegiatan kick-off market trial produk DME di Gedung Aula CC Semper, Jakarta Utara, 20 Oktober 2017. Penyerahan market trial dilaksanakan secara simbolis oleh VP Domestik Gas Pertamina Kusnender kepada perwakilan responden Novita Anggraini. Dapatnya gas yang tabung 5,5, terus sama kalau saya kan dari untuk usaha ya, saham mikro, jadinya dapatnya gas yang panjang itu sama tabung gasnya itu DME-nya yang 5,5. Melalui kick-off ini, Pertamina meminjamkan tabung gas DME kepada 200 responden, 150 diantaranya dari kalangan rumah tangga, dan 50 diantaranya responden dari kalangan UKM. Kita memilih lokasi Semper Barat yang memiliki golongan status ekonomi sosialnya B dan C untuk yang mereka selama ini menggunakan tabung 3 kilo maupun tabung 12 kilo. Dan juga kita ingin melihat variasi dari pemakai yang lebih sering, karena kita tahu bahwa untuk penjaga atau untuk penjaja makanan itu mereka membutuhkan volume yang lebih besar lagi dan bentuk kompornya pun berbeda. Maka kita pilih 150 rumah tangga dan 50% 50 responden yang dari penjaja, dari UKM. Para responden menerima paket DME berupa kompor, tabung gas, selang, regulator, dan klem selama 3 bulan pertama. Di bulan pertama akan diberikan tabung gas DME 20%, di bulan kedua tabung gas DME 50%, dan gas DME 100% di bulan ketiga. DME dihadirkan untuk menghemat devisa negara dan mengurangi pasokan impor karena penggunaan LPG sudah mencapai 7 juta ton per tahun. Arina Purwanti, Andrian Adi Kurnia, Pertamina TV.